ada girlfriend. Mak bapak itu yang mau kasih macam tak berapa nak jumpa. Astaghfirullahaladzim, Kak Limah. Sekarang ni, Kampung Pisang dah kena ganggu. Tadi pun awak nampak Cik Zulim dah kena ombak. Okey, kita dah pun menonton filem Hantu Kak Limah, karya terbaru daripada pengarah tersohor kita, Abang Mamat Khalid. Kita berpeluang untuk menemu bual secara detail lah sikit kan. Yeah, tadi kita dah dengar Abang Mamat Khalid kita berbicara di sidang media. Mungkin kita nak tahu sekarang ni idea asal daripada mungkin jalan cerita dan plot Hantu Kak Limah. Boleh ceritakan sedikit macam mana dapat menghasilkan filem ini? Okay, idea asal dia, Abang kata macam mana nak bagi penonton terkejut. Ya, yeah? So tanpa disedari, even Budi pun tak sedari, idea Abang untuk membuat Hantu Kak Limah kali ini adalah satu shocking. Tapi shocking itu apabila penonton memikirkannya. Kalau tak fikir, dia jadi macam cerita Hantu Kak Limah lah, ya. So santai-santai juga tapi kelakar juga, tapi apakah yang shocking itu, ya? So shocking itu Budi akan edit dan delete. Ya, shocking dia. Tak. Dia nampak macam kenal. Sebenarnya tak kenal. Yelah. Setiap karya Abang Mamat pastinya ada menyentuh soal-soal macam ekonomi, kemasyarakatan kita, terutamanya politik. Ada juga diselitkan dalam filem-filem ini dan bertepatan dengan keadaan semasa kita yang sekarang ini Malaysia baru. Mungkin boleh komen sedikit. Sinikal dan juga nilai-nilai dia macam subjektif. Semua orang penonton ada dia punya pendapat masing-masing. So mungkin Abang Mamat boleh komen. Yang lain tu cuma political dialogue biasa je, tapi yang Abang paling suka adalah kadang kita terlampau desperate sangat untuk mencari penyokong. Orang Bunian pun kita nak register untuk mengundi kan. So pada Abang benda tu tak asing sebab kita ada ghost voters memang wujud, ya. So dalam Kak Limah kita ada mention pasal benda tu yang dilakukan oleh orang yang desperate. So tontonlah dan baru tengok tang mana tu siapa yang nak menjadikan hantu ni sebagai pengundi. So Abang rasa kalau tak ada political itu bukan cerita Abang lah, ya. Abang suka masuk sikit yang fun, ya. Dia tidaklah menyentuh begitu berat, ya. Sesiapa yang like je, menyokong parti mana pun akan seronok menonton kerana dia biasa, ya. So Abang harap pergilah menonton, memang best. Nak ceritakan sedikit pengalaman ataupun cerita-cerita di belakang tabir ni, yeah, yang mungkin penonton kena tahulah kan, sedikit sebanyak yang mungkin korang semua akan tertarik hati untuk ke bawah menonton, yeah, filem ini. Mungkin Abang Mamat boleh share sikit pengalaman semasa penggambaran, okay, yang mungkin tak dapat dilupakan ke, tak cemas ke apa kan. Ada beberapa scene yang dalam filem tak nampak lah sebab apa, dia dah cut, ya. So ada satu scene Kak Limah sepatutnya berdiri atas atap, eh? Atas atap. So kita, crane semua dah standby, Kak Limah dah ada atas atap. So Kak Limah lalu belakang Abang di monitor, di set monitor. So Abang tengok, Kak Limah apa hal di sini? Dia patut dekat set kan? So Abang tengok monitor dan dia dah memang ada dekat set. So nanti kalau tengok ada scene yang dia tergantung dekat atas atap tu, bayangkan itulah dia. Ketika berlakunya Abang sorang-sorang dekat monitor, yang ada dua kali mahu di situ. Di tepi sungai yang sangat gelap. So tapi pada Abang itu apa, occupational hazard. Pada Abang tu perkara biasa pun start film action, ada. Action Abang masa tu macam mana? Macam biasalah Abang Awi, kalau kami mengalami sesuatu je, kami tak akan cerita di set. Kita akan cerita selepas dah habis rap party tu baru kita cerita. Pasal tak nak orang takut kan, eh. Tambah ada extra, ada orang kampung, kita tak nak dia orang panik. Okay, sekali Abang boleh seru semua penonton-penonton kita datang ke Pawagam mulai 9 Ogos ini. Okey, mulai 9 Ogos kita akan menayangkan filem Hantu Kak Limah, ya. So yang Abang buat dengan penuh kasih sayang, ya, untuk semua penonton tanah air. So Abang betul-betul harap, ya, kita dapat memberi sokongan menonton. Dan dia sangat fun, ya. Dia sangat fun, dia very easy. Once you tengok, you akan terhibur, balik seronok, akan terkenangkan scene-scene yang sangat way out, ya. So Budi dah tengok, Budi pun seronok. Boleh repeat. Saya pun akan ulang lagi. Takkanlah sampai dia hafal dialog dia tu, ya. So Abang harap kita pergi menonton semua. Itu dia. Temu bual Budi bersama dengan legend pengarah tersohor kita. So korang yang sukakan orang kata mengalami mal depression ke apa kan, datanglah untuk berketawa sama-sama filem dia. Dylan Queen pun pergi tengok. Alright, thank you so much for watching guys. Subscribe jangan tak subscribe.
jangan keluar daripada kawasan ni. Bila dia main. Apa yang main? Dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia main dalam bentuk rimau. Kadang-kadang dia main dalam bentuk naga. Kadang-kadang bentuk hantu langsuri. Kalau katalah hantu Jepun datang, macam mana? Cakaplah kita dah merdeka. Tengok muka. Kak Lima, cantiknya lepas kahwin ni. Atuk, naiklah ke rumah kau, Ma. Lepas ini Kak Lima nak buat bubur keladi. Ma, sedapnya rasa bubur keladinya, Kak Lima. Oi. Eh, syukurlah Mika, weh. Ada juga kanak, ada juga orang rumah. Macam teman ni. Apa yang pun tak ada? Ada girlfriend? Mak bapak mentua yang rasa macam tak berapa nak jumpa. Astaghfirullahaladzim, Kak Limah. Sekarang ni, kampung pisang dah kena ganggu. Tadi pun awak nampak Cik Zulim dah kena ombak dengan hantu Kak Limah. Ombak? Tak. Dia nampak macam kena. Sebenarnya tak kena. Sela. No! Iskil! Itulah dia, bangsa kampung pisang kita. Bukan nak fikirkan perang fardu. Lawa rambut Kak Limah hari ni. Macam Beyonce. Sakit dan patah. Hantu Kak Limah.